Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah Empat yang terhormati. Bismillah. La haula wala quwwata. Sama-sama marilah kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat menyelenggarakan diklat kepala sekolah, calon kepala sekolah, learning management system menggunakan Google for Education. Bagaimana membuat kuis, bagaimana membuat penugasan, nah seperti itu tugas yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Nah seperti itu gambarannya Bapak Ibu, pelaksanaannya ini saya coba sharing saja. Kita sharing untuk kegiatan IG Gresik. Oke, download. Nah ini. Ini yang tahap 3 Bapak Ibu. Tahap 3. Nah ini yang tahap 3. Kita laksanakan tanggal 25 sampai 30 Juni 2020. Ini murni menggunakan LMS mode, ya, tidak menggunakan Google, gitu, ya. Ada Bapak Ibu yang ikut di kegiatan ini seperti Pak Isan, Pak Basman dan Pak Agus Purwanto dan teman-teman yang lain sudah diikut tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini mulainya tanggal 25 Juni 2020 jam 12.30. Oke. Ada juga belum saser ini ya. Oke, saser dulu. Oke, saser. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Nah, ini tampilan gambarnya gitu ya. Oke. Kita stop. Oke. Kami menunggu Pak Budi Santosa. Sudah bisa bergabung kah Pak Budi? Masuk. Jelas Pak ya? Ya jelas Pak Budi. Siap. Oke Pak, saya langsung aja ya. Saya share screen. Nah, ini Pak Ibu, saya kemarin bikin form ya. Form pertanyaan. Halo. Jelas, Pak? Sudah. Jelas, Pak ya? Sudah. Oke, siap. Maaf, Pak, gangguan, Pak. Iya. Oke. Langsung ya, saya share screen saja layar saya. Ya. Oke. Ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, Pak Ibu ya. Jadi enggak hanya classroom saja, nanti harus bisa dikombinasikan dengan Google Drive, dengan Google Dokumen, ya, dengan Google Spreadsheet, Google Calendar, Google Meet dan lain-lain. Nanti harus digunakan semua, enggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau hanya classroom saja enggak maksimal.
itu ya. Oke, lanjut. Kemarin buat aku punya Google Suite ya, ini dari Pak Eko nih ya, dari Pak Eko nih. Apakah sama dengan Google Classroom dikombinasikan dengan Meet Drive? Oke, kemarin saya kasihkan form untuk mengisi apa, untuk mengisi pengisian Google Suite. Nanti ini Bapak Ibu bedanya, ini salah satu bedanya. Jadi yang GSE 1 akun sekolahnya penting. Akun ini penting. Jadi biar benar-benar yang punya akun ini, akun classroom dan lain-lain itu siswa yang sekolah di sekolahan kita. Enggak bisa pakai akun bebas. Ini satunya, drive-nya unlimited. Nah, ini penting di drive. Kenapa? Nanti karena semuanya akan tersimpan di drive, enggak di laptop. Nanti mulai kita bikin classroom, bikin dokumen, bikin meet, semuanya di sini. Penting untuk yang penyimpanan. Meet-nya, ya ini meet-nya yang biasa maksimal 100, nggak bisa merekam, nggak bisa streaming. Yang GSE itu bisa sampai 250 user. Ya, dengan akun GSE ya, nggak bisa Gmail. Yang syaratnya GSE. Bisa merekam, bisa streaming. Classroom-nya, nah classroom-nya, karena ini classroom ini kan hanya kelas digitalnya, jadi nggak bikin soal di classroom, cuma bikin kelasnya di Google Form. Jadi harus dikombin, dikolaborasikan. Kalau classroom biasa, nggak bisa impor nilainya dari form, tapi kalau pakai GSE bisa impor. Dan yang paling penting ini, Google Admin-nya. Menu admin-nya ini, admin konsolnya ini. Nah, di sini, Mbak Ibu, nah, mulai buat user, membatasi aplikasi, sharing, dan lain di sini semua. Jadi, powernya di sini. Power. Oke, ya. Lanjut, dari Bu Yeti ya. Di mana saya mulai apabila sekolah kami menggunakan Google sebagai BCC, mengingat boarding school. Nah, gimana mulainya? Ya, harus dimulai dari ya harus punya di data akun siswa dan akun gurunya. Karena kan kalau kesimpulannya gratis, semua bisa bikin akun di data, benar-benar data. Nah, kedua baru buat classroom-nya. Udah. Memang harus ada workshop-nya, Pak Ibu, untuk gurunya. Karena kalau nggak ada workshop, ya bingung juga. Karena nggak ada kontrol dari sekolah. Ya, itu ya. Dari Pak Eduardus, SMA Negeri 1 Jempang ya, Google Meet. Bisakah Google Meet digunakan untuk rapat guru, diskusi bersama tanpa batas dan gratis? Ya ini Meet ini yang Gmail ya, itu bisa sampai 100 guru, 100 user, bisa guru, bisa siswa, bisa orang tua murid. Aja-aja di situ. Aja bergabung ya. Tapi cuma 100. Yang pakai GSE bisa 250 user. Ya, itu ya. Oke. Dari Pak Faisal Asri ya, classroom juga. Apa bisa dan apa aplikasi penunjang add-on plugin tambahan yang biasanya dapat? Nah, gini. Classroom, di classroom, Mbak ya. Ini classroom. Itu satu add-on-nya enggak di classroom, tapi add-on-nya di Google Form, di Google Doc ya. Terus juga bisa ditambahi ekstensinya, ini powernya lah, ini ekstensinya di Chrome-nya, Chrome browser-nya, usahakan pakai Chrome browser. Jadi kayak matematika rumus, ini pakai ini, EquasU. Di mana ini Pak? Di form-nya. Ya. Untuk Meet, ini ada Meet Attendance, untuk absensi online. Nanti otomatis langsung absen, kalau udah masuk Meet-nya langsung otomatis. Jadi di sini, dimaksimalkan di extension Chrome, dan di add-on-nya Google Form, Google Doc, Google Slide, dan lain-lain. Classroom-nya nggak ada add-on-nya. Add-on-nya ada di Google Form, Google Spreadsheet, Google Doc, dan Google Slide. Itu ya. Nanti kalau classroom-nya ini hanya kelas digital aja. Tapi ini akan update selalu, Pak Ibu. Jangan khawatir. Ini ada kalender, ada drive, kan? Nah, semua akan simpan di sini. Enaknya apa kalau pakai classroom? Semua folder akan otomatis dibuat foldernya. Kalau kita bikin tugas, misalnya soal PAT ini ya, langsung muncul di sininya, simpan di foldernya. Jadi kita nggak perlu menata lagi soal-soal di mana tempatnya. Itu ya. Oke. Lanjut. Nah, mana ya? Ini. Nomor
7, nomor 6 ya, dari Pak Junaidi ya. Ini Pak Junaidi ya. Ini Pak Junaidi ya. Ya. Google Calendar. Saya bermuri tentang Google Calendar. Ya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi Google Calendar itu apa? Google Calendar ini untuk penjadwalan, Pak Ibu, dan reminder. Reminder untuk siswa dan guru. Contoh, saya akan bikin rapat. Ya, rapat ya. Gimana cara mulainya, Pak? Nah, bisa pakai Google Drive ini, baru ini ada di sini. Kalender ya. Di sini. Ada di sini. Ini Google ini kalender ini ada di sini. Ya. Klik di sini. Ya. Ya. Dengan syarat bahwa Ibu tahu akunnya, akun usernya. Misalnya ini ya, nah, ini kan, ini ada warningnya nih. Diklik ke kepala sekolah, ini, nah ini, klik di sini kan, ini, ya. Kalau di sini kan, kemarin nggak salah, sudah saya undang pakai kalender, Pak ya. Nanti langsung muncul kan di akunnya kan untuk remindernya. Saya setting 30 menit sebelum acara, 1 jam sebelum acara, dan 1 hari ini yang sudah saya undang. Mungkin belum terbiasa ya, kita buka email ya, tapi kalau udah ditambahkan di handphone-nya, enak nanti ada reminder-nya. Juga ini ada tambah lagi, Pak Ibu. Untuk gimana, Pak, untuk link meet-nya? Di sini ada link meet di sini, Pak. Kalau kita pakai Google Meet, sudah ada di sini. Nah, nanti kita nggak usah ngirimkan link-nya satu-satu, atau kita grup, atau sharing ke WA. Otomatis kesimpan di jadwal ini. Ya. Otomatis nanti kok langsung muncul di emailnya, di akunnya bahwa nanti ada rapat online, linknya ini, yang diundang ini. Gimana Pak tampilannya? Nah, kita tampil pada contoh ya. Tampilan seperti ini Pak Ibu. Saya akan coba tampilkan tampilannya. Misal ini. Nah ini. Tempen kalender ya kan, kemarin ini cara iki ada nih semuanya ini ya. Nah, ini misalnya Pak, saya ingin menampilkan PPT-nya, bisa langsung ditampilkan di bawahnya, dilampirkan PPT-nya, nanti langsung dapat file-nya kalau seperti itu. Nah, satu, punya akun Google yang Gmail biasa, ya. Nah, di mana munculnya? Munculnya ada di email, Bu. Di sini sudah muncul ini, meet-nya, otomatis. Ini karena COVID, jawabnya meet ini kan aplikasi untuk corporate, Pak. Untuk corporate, untuk perusahaan, tapi karena COVID ini, aku pun dibuka untuk Gmail, ya. Nah, ini, ada mulai rapat. Kalau kita ingin bikin rapat, ya, bisa pakai kalender, dijadwalkan. Enaknya apa kalender? Di ini bisa dijadwalkan, Bu. Punya rapatnya hari ini. Mulai rapat. Nah, di setting aja di sini. Nah, rapatnya ada di sini kan. Nah, ini ada linknya di sini. Ya, linknya ini. Nah, terus bisa kita share ke grup WA atau grup Facebook lah, langsung bisa join dengan syarat hostnya harus approve satu-satu. Nah, ini kekurangannya, ada yang join diterima, join diterima itu. Kalau kita pakai SE kita nggak perlu approve satu-satu ya, ya. Ya. langsung dari situ ya. Oke, itu ya, ini untuk presentasi. Nah, jadi enak ini kalau pakai Google ini udah disiapkan semua. Nah, untuk aplikasinya udah satu akun tuh semua, nggak perlu kita bikin akun lagi. Oke, lanjut yang berikutnya. Jelas. Pak Sukari, jelas ya suaranya saya, Pak? Oke, siap. Nomor 8 ini dari Bu Munirul Waton ini ya. Nah, gimana menggunakan Google Classroom untuk anak PAUD? Nah, ini bagus sekali ini. Bapak Ibu, ada fitur yang sangat berguna untuk PAUD. Apa itu, Pak? Namanya adalah Jamboard. Nah, ini. Nah, ini papan tulis digital, Pak Ibu. Ya. Anak itu bisa mewarnai menggunakan komputer atau sasarannya pakai tab. Tab yang ada pen tool-nya.
tim kita nih. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ini. Dampot ini papan tulis kita. Bisa di-share ke akun atau di rumah nanti. Bisa nulis di sini. Misal ya, saya akan menambahkan gambar misalnya. Nah, gambar misalnya. Gambar. Ini cara ada contoh gambar. Masih sering mewarnai ya. Oke. Ini sangat bagus sekali nih. Misal, ini PK ya, ini mewarnai ini. Hus, nah ini. Nah, kita upload di sini. Nah. Nanti bisa punya tab ya. Yang punya, yang ada pen tool-nya. Nah, ini. Warnai ini. Nah, warnai bis, misalnya ya. Ini kan layar pertama, ini ada layar kedua. Nanti bisa sampai banyak screen istilahnya. Ya, empat ya. Nih, mewarnai. Gimana cara mewarnanya? Di sini ada tombol. Ini juga bisa untuk matematika, ya untuk yang perlu pena. Ini ada spidol, ada stabilo, ada kuas. Ya. Terus ini tulisi. Misalnya mewarna, gimana Pak? Mewarnai nggak gini? Ini bisa di-sharing ya. Nah, di-sharing nih. Nah, dibagikan ke akun yang mau kita tugaskan untuk mewarnai. Nah, itu ya. Sharing ini. Makanya pentingnya akun di sini. Harus Bapak Ibu harus punya akunnya guru-gurunya. Jadi enak. Dan siswanya kalau perlu untuk kolaborasi. Ini ya. Warna gimana, Pak? Tinggal di sini. Ini ada misalnya tak kasih warna pakai spidol. Warna hijau. Biru ya. Nah, ini. Biru. Ini langsung online streaming. Juga ada di sini nama sticky note. Ini perintahnya. Coba warnai bus ini misalnya. Sesuai selera. Di sini. Oke. Ini ya. Ini. Kita dibesarkan, Bu. Ini. Ah. Kita aja. Ya. Ini. Ah, ini. Ada pointernya di sini, Bu. Nah, ini warna hijau ya. Jangan lupa, ini warna biru, ini warna kuning. Nah, ini yang pertama. Ya, untuk yang screen kedua, tambah lagi misalnya gambar. Ini untuk anak PAUD TK ini menarik ini. Nanti kreatif. Nanti atau suruh anak suruh gambar sendiri. Gambar pakai ini pensil. Tapi harus pakai itu ya, pen ya, tabletnya. Ya, mouse pen, black pen lah istilahnya. Jadi enak. Nah, ini kasih gambar ini gajah. Nanti, kemarin Pak Sukari workshop tablet itu ya penting emang ya seperti ini mewarnai nanti kasih tugas gambar gajah nanti siswa ini ya yang mewarnai nanti gambar yang lain siswa ini nanti langsung kelihatan di sini. Nah, ini ada trackpointnya pointernya di sini. Nah ya ini pointer Bu. Nah, ini ya nah, seperti itu dan makanya ini di share di sini dibagikan nanti muncul di sini atau dilihat pakai link bisa. Nah, itu ya, untuk anak TK mungkin seperti ini, karena bermain, mewarnai, bermain. Untuk guru, sama gimana Pak? Matematika. Pakai rumus akar, dia nulis sendiri sini. Misalnya, ketika ya. Nah, tulis ini misalnya. 2. Karena saya nggak pakai, maksud TK nggak bisa. Plus 5. 5 kuadrat. Berapa? Nah, dengan. Yang kalau pakai trackpad enak ini. Sangat cepat. Enggak akan saya enggak pakai trackpad kurang. Ini cara ini dihapusnya, Bu. Ini ngapusnya. Nah, atau langsung ngapus semuanya. Bisa. Ya, oke ya, nanti perlu dalam di aplikasikan di sekolahnya ya untuk guru yang perlu oret-oretan pakai ini bisa. Oke. Lanjut. Dari Bu Lili ini ya, acara penggunaan Google Calendar saya belum pernah. Bagaimana ya, tolong jelaskan. Nah, ya, benar ya. Artinya jelaskan ya. Jadi, ini untuk penjadwalan dan reminder. Asal akunnya Bapak Ibu tahu, tinggal di copy aja loh. Copy, paste. Nanti muncul semua di sini. Nah, itu akan muncul di akunnya masing-masing guru yang kita undang. Ini misalnya ini. Saya undang ini ya. Ini. Nah, ini seperti Bu, dicoba aja nanti untuk rapat online. Nanti nggak perlu ngirim share linknya karena sudah ada di undangan di akun sini. Ini linknya, ya.
lanjut. Bagaimana cara mengubah bahasa? Ya, tadi kemarin tidak diterangkan cara mengubah bahasa. Di sini Pak, ini ada settingan di sini, email ini. Nah, ini. Kita saya refresh email. Itu ada pengaturan Pak, setting. Nah, di Classroom ya. Nah, ini. Di akun. Nah, mana akunnya? Nah, ini ya, di akun ini. Akun, bikin akun. Ya, nanti kita ubah di mana? Di beranda terus bentar, kan sini. Ini ada bahasa, Pak. Ini untuk info pribadi. Data personalisasi, Pak. Ini. Bahasa kemarin di mana sih ada? Pengaturan bahasa. Ya, ini di kita personalisasi, benar. Ini ya, ini. Klik ini, Bu. Ganti bahasa Indonesia. Nah, ini Indonesia. Nanti langsung otomatis semuanya itu berubah bahasa Indonesia. Ini kan hanya bahasa pelan untuk produk Google lainnya. Nanti otomatis Google Form, Google Calendar, semua pakai bahasa Indonesia. Tapi ada, kadang ada yang nggak pakai bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Ini nggak semua bisa di langsung ubah bahasa Indonesia. Tapi minimal emailnya ini bahasa Indonesia. Classroom-nya juga nanti bahasa Indonesia. Kita ini ya, ini kalender kan, ini emang gak, belum bisa Indonesia nih, karena emang notifikasi, terus event detail ya. Ini di HP nanti kalau di setting Indonesia, nanti otomatis pakai bahasa Indonesia untuk bahasanya, di Android-nya ya. Oke, kita lanjutkan SD nih, bagaimana cara buka kelas baru, ya gampang aja Bu, nanti kalau bikin kelas ya, buka Classroom, ini Classroom ya, kelas-kelas ini tinggal dibuat-buat kelas di sini. Nah ini di pojok ini ada namanya buat kelas lagi. Depan. Ini plus ini. Ya. Karena ini ketutupan ini. Di pojok ini ada menu buat kelas di sini. Plus ini. Ya. Kelihatan ini. Nah, kita dulu. Ini lho, ini buat kelas di sini. Nah. Ini. Ya. Kelas di sini. Saya sarankan untuk bikin kelas Bapak Ibu, kita bikin master kelas dulu baru nanti disalin. Jadi nanti isinya udah ada semua, nanti materi, soal-soal semua udah ada isinya. Tinggal disalin terus tinggal diundang siswa barunya, siswa kelas lain. Ini enggak perlu buat satu-satu. Itu nanti bikin master kelas, misalnya saya ngajarnya SMP ya, matematika, 2-3 kelas Pak, bikin satu kelas untuk master, nanti disalin. Nah, disalin, fungsinya apa? Biar nanti materi yang di sini itu ada semua, langsung masuk. Kita nggak perlu ngisi konten-konten lagi. Baru nanti ngundang ke siswa yang baru lagi, pakai kok kan, kalau bikin kelas kan kodenya baru lagi, kode kelasnya. Itu, ya. Gampang sekali di sini, emang kata Pak Sukari kita nggak perlu si server yang nggak perlu nyiapkan server ya, udah ada semua di sini, tinggal isi kontennya. Oke, lanjut. Mudah nih ya, asal sudah kelas sudah. Permasalahan saya kan adalah nomor HP saya gunakan untuk mendaftar Pramu. Ketika saya ini mari saya jelaskan ya, pakai yang pakai HP. Oke, sebentar saya ambil HP dulu Bu. Ambilkan aku saya dulu biar enak. Oke, Pak Ibu, ya saya akan buka HP saya ya. Saya akan buka HP saya biar nanti nggak bingung. Memang lebih baik akunnya ditambahkan di HP Bu ya. Jadi jangan sampai hanya buka di komputer, ini kelamaan nanti. Ini saya akan buka HP ya. Oke. Oke. Ini ya. Bukan Pak ya. Pak Sukari, ya. Ini ya. Ini HP saya. Oke. Oke, siap. Nah, ini
Ini Bapak Bu ya. Nah. Pastikan akunnya sudah tertambahkan di sini. Gimana Pak cara melihatnya di sini, Dik? Iya. Sharing, oke, bentar. Oke, bentar. Ini sharing. Oke, sudah. Sudah Pak ya? Oke, ini ya. Pastikan akun kita sudah ditambahkan di pengaturan tadi. Gimana cara ngeceknya di sini, Pak? Di Gmail ini. Gmail. Nah, ini ya contohnya ya. Ini kan Gmail. Kalau data di sini akan muncul di sini. Nah, di sini. Klik di sini. Nah, ini muncul. Ini kan akun saya yang Gmail. Ini yang akun saya yang SMK. Ini ya admin semuanya. Nah, berarti lah. Sudah otomatis nanti semuanya Google Drive, Classroom, semua sudah masuk. Nggak usah bingung. Tanya nih, saya akan pindah ke sini ya. Ini email ya, masih email ya. Otomatis, beda lagi kan isinya kan. Dengan tadi kan beda. Dengan yang Gmail tadi, ini yang Gmail. Ini yang email. Pak, gimana yang Drive? Sama juga. Drive. Saya aku nggak di sini. Drive. Tapi untuk yang Google Drive, Gmail itu pasti ada di Android, nggak perlu diinstal. Tapi kalau Google Calendar, Google Meet itu harus diinstal. Google Dokumen harus diinstal di Play Store. Ya, ini yang Drive ya, ini Drive. Ya, ini Drive. Oke, saya klik di sini. Ini Drive mana, Pak? Ini akun Drive yang ini. Yang ini, yang Gmail. Jadi jangan bingung. Emang di Android ini banyak sekali. Bisa berapa akun, Pak? Mungkin 10 bisa, tergantung Android-nya. Prosesnya berapa, RAM-nya berapa. Tapi ini nggak koneksi aja nih. Kemudian saya penambang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 akun. Ya. Jadi nggak usah bingung masalah penyimpanan. Karena ini cloud semua. Makanya apa? Cloud itu berarti kita nggak perlu menyiapkan aplikasinya pakai apa. Cukup. Sudah disediakan oleh Google, tinggal pakai aja. Dan ini auto-sync. Tidak ada perubahan di HP, perubahan di laptop. Dengan akun yang sama, dia pasti tinggal kesimpan. Oke ya. Oke, Ibu. Oke, saya lanjutkan tadi yang pertanyaan berikutnya. Ini ya. Yang dari Pak Muradi, Semetanggul. Bagaimana saya mengetahui aktivitas guru-guru di kelas yang dibuat? Nah, ini. Makanya kemarin waktu PJJ kan bingung itu kan. Terutama yang pakai Gmail. Yang pakai Gmail bisa, karena ini kan kita nggak tahu akunnya itu siapa aja kan, cuma bisa bebas punya akun. Saya sarankan Gmail itu masuk ke kelasnya Pak, diundang sebagai kolaborator. Kita nggak perlu ngisi konten. Misalnya ini ya. Nah ini. Nanti diundang sebagai guru ini. Guru dan jangan bapak ibu dengan suruh masukkan ke mapelnya, nanti akan semua akan tahu kegiatannya apa sebagai guru di sini. Itu yang pakai akun Gmail ya, akun Gmail. Nah, kemarin di sekolah saya kebetulan PAT-nya pakai Google Form ya, yang sama itu yang bikin penjadwalan kurikulum, nanti soalnya pakai Google Form langsung dimasukkan Classroom. Nah, nanti yang bikin semua penjadwalan di sini semua kurikulum maka kur jadi bisa dikontrol. Nanti tinggal diundang siswanya masuk sini. Berapa siswa Pak? Mungkin sampai 1000 siswa saya masuk satu kelasnya. Oke ya, itu Pak ya. Jadi emang harus aktif. Biasanya kalau kepala sekolahnya pakai, insya Allah gurunya yang ngikuti. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini tab tadi ya, bantuan tab ini kan. Nah ini bagus ya, itu tadi bisa dimanfaatkan untuk tadi misalnya untuk pembelajaran lainnya. Karena ini fungsinya kan pertama tadi ya, yang pertama Pak Jembor tadi ya, bermain tadi ya, bisa itu. Nanti aplikasi semua ini full akses internet, asal internet kuat. Di sekolahnya harus pastikan koneksinya kuat. Ya, akses misalnya ada 25 barnya. Terus, itu ya. Berarti, Bapak Ibu pastikan koneksi di internet itu minimal stabil. Ya. Minimal ya, 20 MB ke atas lah, jangan sampai 10 MB. Karena kan kalau 10 MB ya, cemut-cemut. Ya, gurunya aja berapa, semuanya berapa. Kalau pakai semua online ya, lemot. Ya. Ini bisa digunakan untuk mengupgrade koneksi internet di sekolah. Tapi intinya bisa dimanfaatkan untuk tablet ini. Tablet. Ya. Oke, Classroom lagi. Bagaimana jika siswa yang sudah mengelola tugas dan sudah ada tulisan submit, namun guru belum menerima waktu belum habis. Nah, memang nanti ada
Nanti di sininya ada bu keterangannya terlambat. Nanti otomatis sini kalau kita bikin penugasan ya nanti akan muncul tulisannya di sini. Jadi untuk penugasan itu seperti kita kelas offline classroom ini. Kita berikan tugas. Kalau offline gitu kan kalau di kelas kan kita bikin tugas diserahkan ke siswanya, diserahkan dulu ke siswanya, nanti siswanya ngerjakan. Jangan lupa setelah ngerjakan dikumpulkan lagi ke gurunya. Kalau ngerjakan nggak dikumpulkan sama aja. Dianggap nggak ngerjakan kan? Nah, nanti muncul semua di sini nanti tugasnya. Jangan takut. Kalau tang terlambat yang nggak ngumpulkan nanti kelihatan. Mungkin saya dulu awal-awal pakai classroom banyak yang lupa dikerjakan kok tapi nggak dikirim. Ya sama aja ya. Saya bilang kerjakan terus dikirim. Nah, jangan lupa waktunya. Telat satu menit muncul kan tulisan terlambat. Itu ya. Jadi nggak bisa dibohongi kalau sistem. Meskipun anaknya ngayal pasang nggak terlambat. Ini adalah tulisan terlambat. Kelihatan. Jadi semua sudah terekam semua. Oke. Itu ya. Nanti pastikan waktunya belum mampu. Saya gini kalau saya pakai classroom. Aku habis ya. Terus ada ngirim. Tetap saya nilai. Cuma saya nilai beda dengan yang lain. Karena mungkin dia kendala jaringan dan tapi kalau waktunya seminggu sampai nggak ngirim-ngirim berarti kan emang sengaja nggak ngirim. Nah, itu ya. Oke. Lanjut. Bagaimana caranya real time? Emangnya real time? Classroomnya real time. Jadi otomatis kalau sudah dibuat kelas, sudah dibuat penugasan langsung otomatis muncul di siswanya. Nggak ada delay lagi kecuali dijadwalkan dibuka. Kan ada kan tugasnya itu ada penjadwalan, makanya di classroom ini nanti ada penjadwalannya untuk penugas. Contoh ya, contoh ini saya pakai aja. Nah, ini ya punya bapak ibu nih ya, ini yang tadi yang tadi ini itu Del sih, nggak ada nama ibu Del ini ya. Misalnya ya. Tugas ya buat tugas ya. Nah, ini tugasnya project buat ini ada sini ada penjadwalannya di sini bu. Nah, ini ada penjadwalannya ini untuk siapa dulu. Terus nanti di sini muncul penjadwalannya. Jadi ya, tugas project misalnya. Sini ada penjadwalan bunyi. Klik. Ya ini. Ada penjadwal dijadwalkan atau draft. Nah, dijadwalkan nanti akan muncul tugas ini bisa dibuka misalnya besok. Nah, bisa muncul. Itu ya. Ya, tapi semuanya real time. Nanti langsung bisa digunakan, nggak ada delay-nya. Kecuali ditampakkan sendiri oleh gurunya. Gitu ya. Oke, lanjut. Lagi. Untuk bikin, nah ini Pak Sifat ini, Al-Azhar ini ya. Bagaimana cara membuat ujian melalui Google Formulir ya? Mungkin ini gurunya yang tahu ya. Nah, seperti ini Pak ya, saya akan bikin contoh ya. Contoh bikin, seperti kita bikin tadi kuesioner, cuma bentuknya soal. Kalau guru kan bikin soal. Contoh ya, ini saya akan bikin ini. Soal ini ya, ini. Inilah. Buatnya di formulir, Bu. Nah, Pak. Nah. Ini kan, ini soal PAT ini. Satu, nama lengkap dulu. Harus klik dulu, pastikan namanya sesuai daftar absen. Kedua, bisa dikasih token. Tokennya nanti bisa diberikan 10 menit sebelum acara, sebelum ujian. Ya nanti bareng kerjakannya. Kedua kelasnya, baru berikutnya ke soal. Janganlah dijadikan satu. Nanti kalau jadikan satu nanti akan siswanya bisa ngerjakan tanpa ngisi ini kadang-kadang. Nah, yang dibedakan antara penulisan data dan soalnya. Contoh ya ini ya, saya pilih ini. Saya pilih tokennya misalnya tim. Nah, ini kelasnya ini, saya berikutnya. Baru muncul soalnya ini. Nama kan kita kemarin bikin kuesioner, bikin soal ini. Ada gambarnya. Biasa kan untuk ini contohnya ya, soal-soal ya. Ibu kota provinsi Jawa Barat adalah kasih gambar, Bu. Jangan dikasih teks. Nah, ini mungkin variasi soal ini. Nah, gambarnya apa? Mana Jawa Barat ya? Mungkin anaknya bisa sedikit mikir untuk menjawab gambar-gambar ini daripada langsung Bandung, Bogor, Jakarta, Surabaya. Kasih tahu. Ya. Oke. Tuh, nah, terus ini soal listening Bapak Ibu. Listening section. Jadi guru-guru Inggris bisa menggunakan ini soal listening. Bisa. Misalnya ini ya. Listen to the audio. Klik aja di sini. Diklik nanti akan muncul suara listening. Nah, ini contohnya.
Ini yang SMP SMA ya, SMK. Iya. Pusing saya. Nah, soal sending ini. Nah, ini ya. Jadi semuanya ini kita upload di Drive dulu, baru diupload di formnya. Pasti usahakan semua soal-soal data taruh di Google Drive dulu, diunggah dulu, baru dibuat soalnya. Ya. Nah, ini gambar-gambar. Duku di bawah adalah apa lagunya ini? Nah, apa ini matematika? Oke, mungkin. Mungkin untuk soal sih, atau apa ya, nggak apa-apa ya, untuk guru khusus pembuatan soal. Oke, mungkin itu Pak Sukari. Ada lagi, mungkin untuk tugas ya, sekalian tugas ya. Tugasnya mungkin yang ngirimkan baru. Nah, tugasnya mana nanti banyak. Ini yang pengajuan website ya. Yang tugas mungkin ini. Untuk tugas-tugas saya ya. Tutup dulu ini. Oke. Tugasnya nah, kemarin itu ada di sini kan. Tugas akhir diklat. Nah, ini. Saya cek di sini yang mengumpulkan baru. Nah, baru 12 Pak Ibu. Dari 50 Pak Suwari ya. Nah. Ada 50 baru 12. Nah, ini saya nih kuesionernya ini ya. Kan mudah ini, Bu. Contoh ya, nanti saya koreksi, Bu. Nanti saya sebenarnya kasih keterangan. Lulus enggak lulus. Ya, contoh ya. Cacat ya, punyanya Pak Junaidi ya, Pak Junaidi ini cacat ini. Yang ini ya. Nah ini, kuesioner tanggapan PKL, oke, bagus ya, nama jabatan. Nah, ini mungkin gurunya ya. Nah, sasarannya Pak Ibu, saya sarankan bedakan antara pengumpulan data sama kuesnya. Nah, dibedakan, biar enggak seperti ini. Nah, nanti contoh seperti apa? Contoh seperti ini Pak Bu, yang saya berikan contohnya nih. Iya. Oke. Okay. Ya. Contohnya ini. Kita nah, ini. Ya. Kita bikin. Ini contoh ya. Saya. Iya, saya akan buka contoh saya. Ini kan. Nah, ini kan pengumpulan datanya nama, emailnya apa? Mapelnya apa ya? Nah, hanya satu ini satu aja. Nah, baru berikutnya kemana? Ke kuesionernya. Nah, ini. Jangan jadikan satu seperti ini. Ini kan. Ini datanya, namanya langsung ke kuesnya. Nah, dua halaman ya. Satu halaman data ya, seperti ini. Nah, ya, kenapa harus seperti ini? Biar nanti datanya sudah fix dulu sebelum ngisi kuis. Pastikan yang ngisi ini jelas dulu ya. Mulai nama, mulai email, atau acara apa-apa ini untuk gurunya ya. Nah, baru nanti bisa berikutnya. Kalau ini belum fix, ya nggak bisa ke berikutnya. Nah, seperti ini tadi, ini kan cuma nama aja kan. Nah, nanti kan kadang nama tulis gini. Ini namanya bisa. So ya, BSM. Nah, ini sopa ini ya kan. Nah, ya kan baik mana lebih baik diambilkan dari daftar nama guru. Kan dan ini. Ini dari apa nih kan? Jadi kita ngolahnya enak karena kita masuk ke pengolahan data ya. Jadi data ini bisa diolah ya. Nah, ini ya, ini kan udah fix ini kan. Nama udah ada, emailnya udah ada, asal sekolah enggak saya emang saya enggak tahu asalnya saya kosongi ya. Nah, kota nah, fix ini kan. Nah, pertama nama ini, untuk data nama sama email saya perlu nih. Nah, ini untuk share yang lain. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita mungkin yang karena waktunya masih ada sampai Rabu ya. Rabu siang. Sampai Rabu siang Bapak Ibu. Ini kan satu pas di sini sampai Rabu jam 12.00. 24 ya. Ya Rabu 24. Nah, oke. Monggo yang belum buat ya segera dibuat. Ini kuesionernya isinya apa? Kondisikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Ini kan ya contoh saya aja nih kuesioner ini. Misalnya Pak saya pengen membuat kuesioner tentang
kondisi belajar mengajar waktu PJJ atau kondisi ada apa ini? PKL ya. Ini PKL ya. Ini bagus, ini tentang PKL ini. Cuma, untuk pengisiannya belum jelas, belum lengkap lah atribusi. Nanti ini enggak perlu kirim lagi ya, cukup diedit aja. Diedit nanti otomatis ini yang berubah ininya. Ini enggak perlu ngirim kali bolak-balik. Enggak sering ngirim dua kali kan? Enggak. Cukup diedit aja, nanti saya cek lagi. Kalau ini enggak berubah, otomatis ini akan berubah. Jadi enggak perlu ngirim link lagi. Cukup link ini aja. Ya, Pak Junedi ya. Terus UBC nih ya, coba UBC nih ya, agak buka aja nih. Nah, ini enggak mesti buka nih. Enggak. Nah, ini kan soal saya nih, Bu. Berarti Bu buat sendiri ya. Jangan soal saya juga lagi. Ya, ini kan contoh saya ini ya. Nanti Bu buat sendiri. Jadi jangan salah saya dikopi lagi, masukkan ke tugas. Ya. Itu ya. Nah, ini minyaknya Pak Eko nih. Pak Eko ini bagus sih, Pak Eko ini. Ada logonya, ada namanya, ini ada sidatannya, ini ada nama gurunya, mungkin karena gurunya dikit, pakai multiple choice ya, pakai ini. Nah, apa banyak Pak, saya sarankan pakai drop down ya, seperti ini. Nah, ini pakai drop down ya. Ini, nah, ini saya pakai drop down nih, Bu. Nah, ini kan kayak macam choice mungkin gurunya dikit. Ini kan saya pakai drop down. Gimana nanti? Nah. Ini drop down ini kan loh. Kalau gurunya lebih 60-an enggak makan tempat. Kalau cuma 10 mungkin bisa pakai cara ini. Nah, ini. Ini enak kan enggak milih. Jadi guru enggak ngetik. Nanti dari gelar dia masuk fix semua. Nanti saya sarankan nanti kalau peserta sertifikat nanti mungkin Mas Fahri bisa mendata lagi, harus jelas ini gelarnya ya. Ya ini mapanya apa? Bagus ini udah kasih opsi tinggal milih aja salah satunya. Terus berikutnya baru kita ngisi isinya apa? Nah, ini. Terima kasih sudah ya. Bagian kenakan apa suruh milih. Di sini ya maka. Cuman cuma 5 Pak ya ini Pak Ekon ya. Tambahi Pak ya, maksudnya 5 Pak. Ya yang 10 lah, minimal 10 ya. 10 Pak Ekon. Jangan sih Pak 5. Ya. Emang kan adalah, nah, ini Pak, ya. Saya sarankan lebih spesifik ya. Apa sudah efektif? Sudah. Nah, terus bawahnya tulis lagi. Mudah-mudahan. Parameternya apa efektif? Nah, gitu ya. Parameternya tersampaikan ya. Terus kendalanya apa misalnya? Kendalanya karena jaringan atau apa gitu ya. Ini kenapa? Ya. Nah, nanti Pak itu bisa ngolah lagi. Oh, ternyata kendala di guru-guru saya itu mungkin pokoknya kan ini. Ini aja jaringan dekat tidak bangun lagi Pak, suasana rumah teman-teman ya, atau di rumah anaknya banyak masih kecil-kecil nanti nggak mungkin untuk PJJ mungkin ya. Nah, itu oke, mungkin dari besi Pak ya, punya apa itu ini, nah, punyanya besi ini ngirim lagi nih ya. Nah, ini ngirim lagi dua kali ya, kalau buat terancam ngirim lagi nih ya. Sama dua jam 3. Oh ya, ini pengen ya ya. PIT ya. Ini. Entar lagi ya. Pak, ngirim lagi nih. Nah, ini bagus ini. Cuma enggak ada namanya ya, langsung kuesioner. Ini ada seperti ini. Nah, kemudian apa ini bentuknya grafik ini ya. Ada kok di formnya ini. Ada. Cuma ini enggak ada namanya. Ini yang mau di survei siapa ya. Nah, ini kan bingung juga. Ya. Mungkin yang udah bingung ini langsung ngisi kuesioner. Ini yang kita kan mau ngomong data. Harus jelas namanya siapa, yang ngisi terus mapel apa. Itu ya. Mungkin di PPT mungkin bisa direvisi lagi ya. Jangan langsung siwat kuesnya, Bu. Terus namanya dulu. Ini namanya siapa yang ngisi ini. Ya. Ya. Nah. Oke, bagus ini. Ada seperti ini ya. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Izin sedikit Pak Budi. Iya. Silakan Pak. Ini yang saya mau tanyakan, kan saya belum kirim tugas ini, Mas. Apakah bisa harus guru ya? Jadi kuesionernya ini apakah kita mengarah ke guru atau boleh mengarah ke siswa gitu? Enggak apa-apa, siswa yang lebih baik. Boleh. Intinya ya dikosongkan sekolah masing-masing, Pak, ya. Oh iya. Nah, terus yang kedua, pada saat saya pembatasan, misalnya melakukan pembatasan terhadap
pemberian tugas siswa atau guru kenapa saya batasi sampai hari Rabu bebas. Dari jam itu apakah tugas itu enggak terkirim lagi, Pak? Nah, gini. Oke ya, jelaskan ya. Untuk pembatasan ya. Jadi gini, jika dibatasi waktu, misalnya saya akan pakai headphone ya. Nah, namanya form limiter, Pak Ibu. Nah, nanti di sini ada form namanya form limiter. Contoh ya. Nih, saya akan buka aja ini. Ini. Sebentar. Tutupan sama ini ya, parameter Pak. Nanti dibatasi, bisa batasi waktu, bisa batasi jumlah ya. Nanti setelah waktu habis, otomatis tertutup formnya, nggak bisa diakses. Oh iya. Ya, ini kan nggak bisa waktu ya. Nanti ternyata batasi. Ini kan tugas ya, dapat SIM kan hari kebetulan ini tugas ya hari Rabu jamnya jam 12 ya. Oke ya, saya tak SIM dulu ya. Kelas yang ini akan muncul nanti ya, lihat ya, ini terus di sini, maaf waktu habis. Nanti otomatis gak bisa akses, akan nutup komnya. Nah, ini nah udah, nanti kita nggak usah nunggu, langsung kita buka hari Rabunya jam 20 jam 1 siang, nanti otomatis tutup. Nah gitu. Oh, yeah. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya siap ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Halo Pak, ini dari mana Pak Junedi? Ini tugas saya tadi Pak. Ya. Kata Bapak ditulis nama gurunya, jadi guru itu langsung benar. Untuk memasukkan untuk memasukkan nama guru. Oke, siap. Oke ya. Oke, misalnya ini ya, ini Pak, jadi kan nggak ada namanya kan yang tersendiri ya. Gimana Pak biar langsung masukkan ke formnya begini Pak ya. Ya, saya akan ulangi lagi misalnya ini ya. Nanti pakai punya formnya. Nah, contoh ya. Oh, ini Pak ya. Oke, kanan ya. Oke. Ya, permanya Excel Pak. Jadi kita cari yang permanya Excel aja. Nah, ini misalnya ini. Ini ya, ini data gurunya Pak. Contoh aja ya. Nah, Excel kan. Nah, ini kan tinggal dikit aja Pak. Tadi copy ini ada misalnya 60 ya. Ini contoh 10 aja, 10. Di blok, dibaca nama-namanya. Masukkan ke formnya tadi. Form yang ini ya. Contoh ini saya akan misalnya tambahkan bawahnya aja deh. Oh ini jangan numpuk. Saya akan buka form saya yang baru aja. Oh, baru saya. Ya. Ini nama lengkap, nama guru. Ya, ini pilih dulu drop down kalau misalnya banyak. Kalau ini tidak bisa, kamu jangan ini. Yang kali ini kan bisa centang banyak guru. Kalau ini hanya ini yang satu kan, yang ganda ini ya, misalnya. Saya klik sini, klik kanan, paste. Nah, muncul nama-namanya ini kan tuh. Ini jika pilihannya pilihan ganda. Kalau yang ini Pak, yang tujuh nggak sama. Ini Pak. Ya. Ini tadi di preview. Ya, di preview nanti akan muncul pilihannya Pak. Nanti nggak suruh ngisi sendiri. Kalau tadi kan Bapak ngisi ini ya, jawaban singkat ya. Ini kan suruh ngisi sendiri. Nanti bisa. Bisa aja nanti gurunya ngisinya disingkat, gelarnya nggak ada dan lain-lainnya. Itu Pak ya. Iya. Oke, ya Pak. Oke, makasih ya. Iya, oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Enggak. Tugasnya masih sedikit ini dari 50 yang ngirim masih 12. Oke, tadi punyanya Pak Muradin Jember ini ya, saya menunggul, Pak. Acak dulu. Dia pakai nganu apa? Kiri-kiri.
ini ya, nama lengkap ya, mungkin sama ya kan. Saya sarankan nama lengkap atau mungkin NIP-nya sudah ada, tinggal di copy. Kadang-kadang apa nyaman manusia pak ya, namanya kurang S atau disingkat gelarnya nggak ada. Nah, NIP juga ini ngetik ya, nama lengkap NIP kan begini pak, data sudah ada kan, copykan aja. Kecuali email kan, kita nggak punya email kan, kosongnya aja, nggak punya data emailnya. Dan ini ya udah bener ini, jelas ini mulai pendidikan terakhir. Cuma sayang nama lengkapnya ini isi sendiri. Nanti kalau misalnya nama saya ya Budi Santosa ST, kan bisa saya nih B San ST. Ini kan nanti ngolahnya sulit. Nanti pak di sheetnya ini, nanti nggak seragam, nggak bisa disorting. Misalnya apa? Nggak bisa dipilih. Misalnya ini ya, bisa pilih. Misalnya saya sort misalnya dari huruf dari saya urutkan misalnya dari yang terendah. Nah, nih, tanya ya. Nih, baca ini. Ini A. Ini muncul rapi. Uringan-uringan. Nah, nanti gini. Ini ngolah di sini. Ngolahnya di XC, di sheet-nya. Enak kalau misalnya sudah tertata sesuai dengan absen daftar nama. Enak. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Waktu untuk ngirim tugas. Oh, Bapak Ibu yang lain, yang lain. Ini. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ibu. Tadi malam saya bikin untuk Google Chrome. Tapi kok enggak bisa. Maksudnya ya agak susah masuknya, ini bagaimana ya untuk bikin Google Chrome? Oh, maksudnya konek enggak buka, soalnya gini gimana? Gimana enggak bisa masuk gimana, Bu? Enggak bisa buka gitu form-nya. Kan kita mau bikin kuesioner. Ya. Ini kita enggak buka ini apa? Jadi bagaimana caranya untuk bisa kita masuk untuk bisa kita bikin kuesioner ini? Nah, ini Bu, kemarin dari workshop yang hari kedua itu tak jelaskan kan. Gampang sekali, tinggal gini aja, Bu. Jadi Google Drive ini baru lainnya pakai Google Formulir, Bu. Ini juga bahasanya Indonesia ya. Yang kalau yang Inggris Google Form namanya. Atau lewat sini juga bisa. Formulir di sini enggak ini, formulir dokumen. Enggak ada, sini aja, Bu. Jadi draft aja. Draft lainnya formulir ini. Nah, baru kita buat. Jangan lupa, Bu, login dulu ya. Saya login dulu ke akunnya. Jangan lupa, nanti enggak login kan enggak bisa, Bu. Ya. Login dulu ke akun Google-nya, Gmail-nya baru buat. Itu, Bu. Kemarin tapi beda dengan yang ada di video, makanya saya bingung kan. Ada yang di kemarin nih Pak share itu ya, drive-nya itu beda dengan yang muncul di kita sini, makanya saya bingung bikinnya bagaimana. Iya, gini, emang ini drive saya, Bu, nanti emang saya akun dengan akun saya pasti ada, Bu. Enggak di baru lainnya ini pasti ada, kalau enggak ada lainnya pasti ada, Bu. Coba aja nanti pasti ada. Itu, Bu, ya. Login dulu, jangan lupa, Bu. Login dulu, koneksinya stabil, pasti bisa buka. Itu, Bu. Nanti coba dulu, ya. Jangan lupa. Kok, Pak, draft saya dengan Bapak kok beda, ya? Emang beda. Ini kan akun saya dengan isi punya saya. Tapi jangan lupa, semua aplikasi lengkap di sini. Aplikasinya, ya. Bukan datanya, ya. Nah, ini data di sini. Gitu, Bu. Mungkin jawabannya. Tunggu yang lain. Ini juga bisa di shop, Bu. Yang paling, yang awal apa yang udah ngirim awal-awal ini ya, ini. Nah, ini paling awal ini, punyanya Pak Junedi nih. Tanggal 16, dia ngirimnya jam 13. Nah, dari mana? Dari Bengkulu. Oke, sekali ini ya. Ini nanti saya nilai, Bu. Saya verifikasi dulu. Saya cek dulu, nanti di sini ada untuk keterangan lulus ulang remedi atau apa. Itu Pak Sukari ya, apa dari remedi ya, Pak? Ini aja Pak Budi ya, ini kan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah kan berharap dengan mengenal LMS Google for Education itu kan ya. dengan asumsi Pak ya, ya,
guru-guru dan anak-anak kita itu sudah banyak yang menggunakan HP Android. Ya. Ya kan? Nah, memang posisinya tidak bisa sampai sebatas ini. Bisa jadi kalau memang lanjut ke Google Suite for Education, berarti harus ada pelatihan kepada Bapak Ibu guru untuk bagaimana cara menggunakannya. Karena apakah yang menggunakan Google Classroom biasa diarahkan menuju ke Google for Education, ini begitu. Ya, oke Pak, siap Pak. Ya. Berarti kan artinya tim yang di sekolah itu harus dipersiapkan juga untuk mengawal bagaimana akun-akun guru dan akun siswa itu bisa masuk ke dalam member Google Suite for Education itu, ya? Iya, benar Pak. Iya, siap. Makanya ini kan Pak, itu kepala sekolah ya, jadi harus membuat timnya Pak, tim IT-nya. Iya, iya. Jadi untuk teknisnya mungkin langsung aja dibuat tim dulu, nanti bisa ditunjuk apa buat SK lah. Jangan lupa kasih reward Pak ya. Jangan kasih reward penghargaan lah minimal itu ya, pusat-pusat pakai data biar semangat Pak tim IT-nya. Gitu. Nah, nanti enak kalau ada timnya enak nih, kalau nanti yang tanggung jawab apa nih? Ini ya, Pak, ini untuk yang buat akun, untuk ngontrol-ngontrol semua, untuk pelatihan, membuatnya pelatihan guru-gurunya nggak tahu caranya gimana, loginnya dan lain-lain. Nanti mungkin saya latih untuk TUT lah, untuk yang guru-guru atau adminnya. Itu mungkin. Apa itu? Ya, siap. Ini sedikit menambahkan saja. Ya. Google Suite for Education itu artinya pada saat Bapak Ibu memiliki layanan itu, artinya layaknya seperti rumah besar begitu. Artinya ya, masih kosongan, jangan berharap bahwa, mohon maaf mungkin, Bapak Ibu tidak memakai dan lain-lain, tetap konten ada di tangan Bapak Ibu guru, kan begitu. Ya. Artinya layanan Google Drive ada untuk penyimpanan, Google Form ada untuk membuat kuis atau survei, kan begitu. Penugasan juga ada, Google Meet untuk meeting itu juga sudah tersedia, tinggal kontennya, kan begitu Pak? Ya siap, itu memang itu, ini benar, ini kayaknya sebuah rumah besar ya, sudah ada perangkatnya, cuma kontennya nggak ada. Ya. Ya, maksudnya untuk ruang tamu sudah ada ya. Nah, terus tinggal isi anunya itu. Ngecek kursinya diisi dulu. Ya. Tapi ruangannya sudah ada, ruangannya itu loh. Ya, memang kan ini dalam rangka untuk meluruskan supaya nanti tidak ada miskomunikasi dan mispersepsi gitu Pak. Oh iya benar Pak, siap Pak, harusnya gitu Pak. Iya benar. Berarti emang powernya di satu, sistemnya udah ada. Kedua, kontennya disiapkan. Makanya guru-gurunya disiapkan, suruh menyiapkan untuk konten-kontennya, pelajaran macam matematika disiapkan, materinya disiapkan dalam bentuk PDF bisa, PPT bisa, video bisa, nanti tinggal masukkan aja ke rumahnya itu. Itu perlu, memang perlu tim ya, perlu tim. Oke, mungkin itu. Enggak baik, guru mau ada pertanyaan lagi. Ya, untuk yang TK tadi sarankan pakai ini ya, ini bagus sekali ini jamboard, ini aplikasi baru Bu. Ini seharusnya punya sendiri hardware-nya, namanya jamboard itu digital ini, contoh ya, biar nanti punya gambaran. Nah, jamboard. Nah, ini. Ini Google juga apa membuat itunya, membuat apa alatnya, bukan terus digital ya. Nah, ini Bu, ini katanya ini ada demonya di sini, apa harganya? Nah ini harganya sekitar berapa nih ya, ini enak kalau pakai rapat pakai ini, tinggal share aja ini Bu, ini Bu. Ini ada hardware-nya Bu, harusnya nanti untuk yang Google ini kasih aplikasinya aja dulu, ada hardware-nya tinggal share, tinggal ngelera-lera, nanti tinggal di share gitu ya, di sini makanya mungkin sekitar 25 juta lah.
ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, silakan, monggo. Atau sudah itu Bapak Ibu di-share kembali, Pak. Apa, Pak? Gimana, Pak? Tugas untuk sesi ini mohon di-share kembali. Oh ya. Tugasnya ya, oh gitu. Tugasnya sudah ada di grup kalau nggak salah Pak Sukari ya. Di repost saja Pak di. Oke, dari repost saja ya. Oke, oke. Ntar saya masukkan dulu ke WA-nya mana. Ini saya repost lagi ya. Oke. Kemana main sama bumbu? Ya, ini. Oke, ini ada di linknya nih. Ada link. Linknya. Tugasnya. Jawab. Ini untuk pertanyaan. So. Nah ini cek, ini cek tugas ya, cek tugas untuk link tugasnya ada di Thank you.
Pak Asyari, ini udah mau asar, mengali ada pertanyaan. Bapak Ibu, sudah ada pertanyaan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi di grup. Pertanyaan mungkin Bapak Ibu ada kesulitan. Prinsipnya adalah untuk kegiatan meditasi itu sifatnya ada 3 sesi vital, sesi yang kedua materi, dan yang ketiga adalah penguatan materi dan tanya jawab. Dan oleh jam 1 tadi materi sudah dipakai bersama, dan saya atas nama Sidak Bandese kita lagi terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu dalam kegiatan diklat. Kepala sekolah lembut tidak kami saja. Demikian, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Selanjutnya untuk sertifikat kami tidak akan tunggu apa dari Pak Budi sekaligus malam dan sertifikat bagaimana sertifikat diketahui oleh ketua di pusat. Demikian, assalamualaikum. Terima kasih Pak Budi. Alhamdulillah.